Kita sedang dengan bintang tamu yang sangat berprestasi di pagi-pagi Ambiar, Maria Fania, Bang Hotman Paris, dan juga Melanie Ricardo. Ya, tapi kita juga punya bintang tamu lainnya, ini juga tidak kalah prestasinya. Iya. Bahkan kabarnya kemarin ini dia baru saja mengalahkan, ini dalam pertandingan tinju ya, olahraga. Mengalahkan juara tinju ketika PON ke-20 di Papua. Kenapa lu? Gua jemput biasa, Kak. Jadi jemput. Kita jemput kalau tamu yang kayak begini kita... Dadah! Lu ngapain? Sini, sini. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Paris Fernandez! Selamat pagi, Paris Fernandez. Halo, makasih ya, salam. Dia pernah diundang. Salam apa pernah... yang dulu? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai Padang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, kita berempat betul. Mau mengucapkan. Paris Fernandez, sebentar, mohon maaf. Ini ditutup, kasihan teman saya gak bisa konsentrasi jadinya. Dingin juga soalnya, Bang. Fokus, King. Ya. Fokus. Yang ngasih hadiah gini gua. Iya, ini dia. Iya. Pantesan dibuka. Bertandingnya di klub kita. Iya, kemarin ya menang lawan juara. Tapi lihat kayak perutnya tuh kayak six pack gitu ya. Bagus banget. Eh guys, aku mau ngintip dong. Udah 3 bulan enggak ngeliat begini. Mau lihat doang. Sama dia kan. Buat Bang Hotman dan juga Melanie Ricardo, Mario Fania, sabar sebentar. Kita mau menyapa juga Paris Fernandez, kami semua mau ucapkan. Terima kasih. Semangat ya sayang. Ya, bentar Karen, bentar ya. Sangka orang nanti di TV, lu tuh, gua tuh harus apa-apa sama lu. Bisa gak usah pegangan? Gak kesel gitu. Hey, Kak Karen, sini aja kamu. Kan bagi dua. Nih, lihat kalau jadi laki-laki seperti ini berprestasi. Kemarin menang di klubnya abang ya. Yeah. Ada pertandingan mengalahkan juara PON kemarin Jackson Carmela. Yang Aldi Taher ikutan itu ya bang? Iya, sama Aldi Taher. Bang, ada perempuannya gak mau ikut perempuan. Hey, lu sama siapa? Lu sama siapa? Mau diadu sama Nikita. Coba, Paris gimana sih Paris Fernandez? Perasaan kamu bisa mengalahkan seorang Jackson Carmela, dia kemarin sempat menang di PON, menang medali emas. Awalnya aku bertahan 4 ronde sama dia aja udah seneng kali bang. Karena kan dia di cabang Muay Thai menang di 2021 PON di Papua. Makanya begitu selesai 4 ronde aku langsung sujud nangis. 4 ronde? Iya. Oh. Itu belum tahu keputusan, jadi aku langsung sujud aja. Kayak bersyukur udah bisa bertahan 4 ronde sama dia, gak dipukul KO sama dia gitu. Iya, aku baru tahu. Oh ternyata berarti kafe itu tuh punya abang-bang yang gede itu. Iya. Abang bukan hanya satu kafe, ada 25 outlet ya bang? 35. Oh 35 outlet. Wow. 35. Salah satu pemegang saham. Paris Fernandez, tapi gimana sih kamu katanya kemarin sempat babak belur, sampai hidung kamu tulangnya sampai retak apa gimana sih? Untuk bengkoknya itu bang di tahun 2019, kemarin main di nasional. Oh kamu pernah bengkok hidungnya? Pernah patah kak. Ditumbuk oh batasan sekarang apanya? Merah terus hidungnya ya? Iya, ditumbuk Jackson ya makin bengkak lagi. Oh. Apa aja babak belur apa aja yang kamu alami? Jidat sebelah kiri bendol. Bendol. Pelipis bendol sama hidung agak-agak lebar. Kalau badannya? Enggak ada. Kita mau kasih lihat dulu Paris Fernandez yang kemarin sempat mengalahkan juara PON ke-20 di Papua di tempatnya Bang Hotman Paris. Ini kita kasih lihat ya. Lucu loh, seru. Benar. Ayo, bilang. Mohon maaf sebentar. Bang, mau gua daftar, Bang? Ya. Mau kita penyelenggara dia sama Nikita nanti. Yo! Mau bener? Ayo. Karen, mohon dibantu. Lu kenapa? Paris. Ini sabuknya kan tebalik. Iya. Sama kita mau dibalikin ini. Ini balik, enggak bisa balik. Coba bantu. Coba bantu. Kamel, minggir dong Kamel. Kenapa sih orang cuma mantau? Gitu dong. Depe cuma mantau. Coba di pasar. Tapi Paris, kamu ketika kamu babak belur, istri kamu tuh gimana tuh tanggapannya? Nangis bang. Nangis. Oh. Dari awal sebelum naik ring sampai selesai naik ring dia nangis. Oh. Karena memang aku kan ibaratnya nggak pernah main, tiba-tiba main ngelawan atlet PON pula gitu. Oh kamu memang udah nikah? Udah kak. Oh terus dapat hadiah dari ini pemenangan. Dari Bang Hotman? Iya. Dari Bang Hotman. Dapat dari dia? Dapat apa? Orang pelit begini nggak boleh. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu.
Abang baik. Dari klubnya. Oke, oke, bentar ya. Bentar ya. Abang baik, kita buktikan. Dompet dulu keluar. Oke, nanti Bang Hotman akan sawer. Bener. Sawer, oke nggak? Sawer. Ayo, ayo, ayo. Sawer, sebentar lagi dah. Bang Hotman. Bang, nanti kita tunggu. Masa, masa juara tinju dikasih uang receh? Bukan dia, itu. Bang, ayo. 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 Ayo.